tunjuklah apa yang kita cinta. Saya tahu ya, kita mengalami masa-masa sulit. Tapi yakinlah, di balik kesulitan akan datang kemudahan. Hari ini sejarah buat kita semua. Tanggal 17 Desember 2023. Setelah ini kita tidak akan bisa main di Kalimantan Selatan untuk tahun depan. 2024 kita akan main di luar kota. Kita akan main di luar pulau Kalimantan. Bikin sejarah kita. Bikin sejarah yang bisa dikenal untuk kita semua. Bikin sejarah yang bisa membahagiakan masyarakat Kalimantan Selatan. Membahagiakan kalian, membahagiakan keluarga kalian. Saya pikir kita sudah lakukan semuanya. Saya yakin apa yang disampaikan oleh peserta. Kira-kira kalian bisa gak pasangkan? Bisa! Jawab yang tegas, bisa gak? Bisa! Tolong sabar, betul betul sabar. Fokus semuanya, kompak, fight as a family, fight as a team, dan tentunya pasangkan. Wajah sampai gak putihnya. Fight till the end. Berjuang terus sampai akhir. Saya bersama kalian, masyarakat Kalimantan Selatan bersama kalian, semuanya bersama kalian. Insyaallah Tuhan bersama kita semua. Amin. Salam Rindu. Waalaikumsalam. Selamat menikmati.
from. Jangan sampai sejajar, no, because sejajar ya dia bisa passing begini, jelas ya.
memutuskan no sprint, oke, baru memutuskan untuk satu lawan satu berani. Selama dia begini, dia nggak akan berani pernah next. Defender, pada saat dia ada cross bola di samping kanan kiri, Bayu atau Mike, have the ball in attack, dalam menyerang. Di dalam menyerang. Saya minta kamu lebih tenang lagi. Oke, semuanya tolong babak kedua tidak memundurkan. Ya, kamu selalu empat itu empat di tengah maupun di belakang compact ya. Kamu pergi sama-sama, kamu turun drop sama-sama. Clear ya? Tolong bos ya. Ini enggak mudah tapi bisa untuk kamu lakukan. Ya, siap ya. Oke, sabar. Be patient. Ingat, ini kandang kita. Jangan bikin malu orang yang cinta kita. Ayo, ayo, bisa. Dengar saya, 3 poin. 3 poin. Ini kita. Tenang. 1 menit. Ayo. Ayo, Putra! Ayo! Fokus aja, ayo! Bisa!
saya sih bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hasil yang diberikan pada malam hari ini. Saya betul-betul apresiasi apa yang kalian lakukan malam hari ini. Mudah-mudahan malam hari ini tidak hanya malam ini aja ya. Di sisa 11 kan ya. 11 pertandingan lagi itu semuanya kalian menunjukkan tadi pasaka ya. Saya minta tetap benar-benar kita fokus terus istiqomah konsisten dengan tujuan kita ya. Memang betul kata coach tadi, ini habis ini kan kalian libur, sama yang libur kan ya mohon maaf ya, pastikan apa kalian namanya libur kurang menjaga kondisi, tapi ingat kalian profesional, jangan sampai nanti kembali tanggal 6 kondisi fisik kalian tuh jauh dari sekarang, kan kasihan nanti harus ngejar lagi. Itu tolong jadi catatan buat kalian. Saya yakin kalian udah profesional dan dewasa semua. Kemudian besok saya nggak wajibkan, tapi saya menghimbau saja. Menghimbau besok itu siang. Buat yang sudah beli tiket nggak apa-apa. Tapi buat yang belum, kalau memang belum, tolong bawa kalau memang ada anak istri atau pacar bawa aja. Kalau ada minta dulu sama. Gak bercanda. Ya. Jadi keren. Jadi saya minta besok jam 1 siang ya. Jam 1 siang. Nah, kalau mau sholat di Kampung Melayu silakan, tapi kalau mau anu pokoknya datang jam 1 siang. Saya minta kalau bisa coach ya, sama keluarga, kalau memang ada. Saya tunggu di sana. Setelah itu kita lebih banyak ngobrol di sana daripada di sini ya. Kita ngobrol di sana. Saya tahu mungkin ada apa permintaan apa, tapi menurut saya nanti kita carilah solusinya seperti apa ya. Ya.